Yo, halo guys, kembali lagi di channel Pororo Gaming guys. Jadi kali ini kita pengen main game Lumber Tycoon 2 lagi karena sudah lama, taruh aja 1 hari gitu kan. Dari mana banyak gitu kan. Ya, jadi kali ini aku pengen ke Greenwood dan ke Goldenwood juga, tapi dengan cara yang berbeda gitu kan. Ya, langsung aja kita ke sana. Cara ini yang menurutku paling simple, kita nggak usah pakai dynamite, nggak membutuhkan dynamite, kita hanya membutuhkan kapak saja dan mobil, dan ya gitu doang. Dan kita nanti harus lakukan sesuatu juga guys. Ya, kita harus ke sana, bukan ke belakang kayak di video sebelumnya. Kita harus ke sini guys, ini paling simple banget gitu kan. Kenapa ya aku selalu record di Lumber Tycoon itu selalu malam terus? Aduh, apa salah denganku gitu kan? Jadi gelap gak sih guys? Coba, ini ada settingan brightness sih? Kagak ada kan ya? Oke, kagak ada settingan brightness ya. Langsung aja ke depan. Oke. Kemana ya? Oh ya, ke depan sana ya. Lupa, udah lama soalnya nggak menggunakan cara ini. Kalian ya tinggal ke bagian tunggu, kalian harus lihat-lihat dulu. Bukan bagian sini. Bukan. Ini bukan. 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 Atau benar. Bukan. Ini. Ya ini guys. Ini guys tuh. Ya enggak sih? Coba dicek ke bagian sana. Kayaknya bagian sana deh. Tunggu, dicek dulu guys, sekali lagi. Oh iya benar, bagian tadi ya. Oke guys, jadi kalian caranya gimana? Nah, caranya itu kalian harus ambil 1 kayu ya guys. 1 kayu, bukan yang besar, yang kecil ada gak sih? Wow, yang kecil, wah itu tuh ada yang kecil tuh. Udah jatuh ya tak. Oke, dan sekarang ayo kita ambil kayu ini yang terkecilnya ya guys. Nah ini ya. Nah ini ya guys. Udah jatuh. Ambil. Oh my god guys, apakah berhasil? Nah ini ya, tanda tanya. Semoga berhasil guys, cara aku yang dulu. Ini dari zaman mana caranya? Udah lama banget, serius sumpah dah. Nah, kalian tuh jalan saja sampai sana. Tapi ada jurang ya. Kalian udah sampai sini tuh ke kanan sana ya. Ya, sabar aja kayaknya ya. Kudu sabar guys. Tuh, ke sana ya guys, bukan ke sana. Tuh kelihatan gak sih Greenwood udah di sana? Tuh di sana kayaknya belum kelihatan deh. Ayo dong, kelihatan belum? Kelihatan. Oke, dari sini kalian ke atas aja, terus nanti belok ke kanan sana. Yuk, sabar. Tuh guys, kedua-dua di sana sama Goldenwood. Oh my god, berarti caraku zaman dulu masih work ya guys, masih bisa berhasil. Nah, pasti kalian bakal bertanya-tanya, gimana dong cara bawa wood dia ke truk? Nah, makanya tonton sampai habis ya guys, jangan dulu skip-skip. Tak boleh di skip-skip videoku. Nah, ini gak akan mati ya guys, ingat. Ini airnya pendek, gak akan mati kita. Ya, yang mati itu yang tenggelam itu dalam gitu. Serem banget serius suaranya. Aduh, zombie wood ini. Tapi aku bilangnya green wood aja ya. Nah, kali ini aku bakal ngambilnya kayu yang golden aja ya guys. Kalau yang green wood itu udah banyak banget ya, yang golden. Yuk, yang golden yang ini ya, 1 aja ya. Jadi kalian tuh kalau bisa mah diusahain aja sama teman-teman kalian biar bisa kapasitas bawa banyak gitu. Kita tuh harus rada bersabar guys.
harus ngambilnya tuh jalan. Ya makanya kalian harus bawa teman ke sini tuh bareng gitu. Harus bawa teman bareng biar bisa bantuin kalian untuk bawa wood gitu, woodnya. Nah, ini hati-hati aja sih, jangan sampai kepental-pental kemana-mana gitu kan. Biasanya suka kepental-pental kesana kesana kalau yang barbar itu ya. Kenapa lagi? Oke. Ya sabar aja sih intinya. Sabar, so far, so good. Wow. Wow. Indah banget ya Lambert Icon. Ada mataharinya gitu. Tuh. Yuk ke bawah lagi yuk. Ini rada lama ya sebenarnya. Aduh. Ternyata masih work aja nih ya caraku. Zaman dulu nih ya, dulu tuh sebenarnya aku nggak tahu kalau Greenwood itu ada dua cara ngambilnya. Satu cara palsu yang seperti ini, cara aneh, dan satu lagi cara yang kemarin ku buat kasih lihat itu ke kalian. Ya. Kalian sebenarnya bisa dilepas aja gitu kan, nanti jalan sendiri kayunya. Rada lama, tapi biasanya dulu aku pakai caranya seperti ini. Tuh. Cuman rada hati-hati ya, harus rada hati-hati. Takutnya nyangkut gitu kan di atas, jadinya berabe lah, harus ngambil lagi. Ntar ini share vlognya harus dimatiin tuh nih, ngeganggu aja gitu kan. Nah, piu. Tapi sih menurutku lebih rekomend seperti ini aja, gak usah dipental-pental gitu kan, capek. Sebenarnya kalian bisa ngambil banyak juga, banyak banget gitu bisa ngambilnya, dengan cara kalian taruh satu wood di sini. Kalian ngambil lagi, balik lagi ke sana. Cuman karena aku nggak terlalu butuh, aku cuma ngasih tutorial aja biar kalian aja kalau mau ngambil banyak bisa taruh di sini satu, nanti balik lagi ke sana. Tapi aku cuma ngambil satu aja deh. Ini nyangkut. Ini biasanya kalau ada pohon di dekat sana tuh suka nyangkut kalau pas taruh ya tuh. Harus dipotong dulu berarti kayu ini. Eh, awas, kena mobilku. Nah, oke. Golden wood ini udah siap. Tinggal dibawa ke truk aja. Yuk, kita bawa truk ya guys. Udah itu, tinggal dipotong di sawn mill. Nah, kalian taruh sini. Bisa dipotong-potong gitu kan. Tapi aku gak usah, biar cepet aja waktunya. Bentar, tapi kagak bisa ya. Harus dipasin aja kalau mau bisa. Oh, kalau mau bisa harus dipotong dulu namanya. Ini ya guys, rada lama ya biasa ya. Harus dibagi dua dulu ini. Kalau greenwood itu biasanya harus dipotong-potong dulu ya guys, gak bisa langsung ditaruh di truk. Soalnya banyak banget cabang-cabangnya. Kalau ini cuman satu doang. Nih, dua nih, satu, dua. Nah, ini juga harus dipotong bagian sininya nih ya guys. Ini yang bagian ganggu. Nah, oke, guys, ini sudah siap. Ini sebenarnya nggak usah di sawmill juga bisa sih, cuman jadi nah. Nah, oke, langsung aja guys, bawa pulang ya. Ya, ya udah guys, kayaknya videonya sampai sekian dulu ya. Berikan like, comment, share, dan subscribe guys. Dadah guys, peace out. Jangan lupa like videonya juga ya, takutnya lupa gitu kan. Dan aktifkan bell notifikasinya kalau kalian mau main bareng. Nanti aku ganti server kali ya. Komentar di bawah Roblox kalian. Oke, dadah, peace out.